Sampai bertemu kembali kawan. Jangan lupa pakai masker dan jaga jarak ya. Cuci tangan juga, oke? Pada video kali ini saya akan review unboxing sekaligus langsung memasangkan ke tenda single layernya. Saya beli tenda cover tenda Malkon untuk di aplikasikan ke tenda HYU single layer kapasitas 3 sampai 4 orang ya. Kita beli harga kisaran 100 kurang 190-an. Kita beli di online shop. Ini masih segel ya. Ada tulisannya don't use cutter, nggak boleh pakai cutter atau gunting. Tapi ini saya pakai kunci aja ya. Oke, langsung aja. Jangan berbasa-basi, langsung kita bongkar ya. Oke, sip. Nih guys. Nih. Agak susah emang bukanya. Nah, nih. Masya Allah. Kenapa kok ada tulisannya don't use cutter? Makanya biar nggak melukai ininya. Nanti kalau disesret pakai cutter nanti takutnya robek nanti. Oke. Okay. Nih, astagfirullah. Nih, langsung ya. Nah, ini. Set. Warnanya merah ya. Saya sekaligus beli frame untuk bagian luarnya, frame outernya ini, karena di tokonya itu hanya menjual covernya. Tergantung sih, nanti kalian mau pilih paketan juga nggak apa-apa, harganya terpisah, tapi terjual juga terpisah. Ini frame-nya ukuran 85 mm. Dan bonus wadahnya, oke? Ini mereknya Malkon ya, guys. Coba lihat dulu mereknya di mana sih. Isi. Beng. Oke. Mereknya enggak ketemu. Yang didapatkan adalah outernya sendiri atau cover tenda dan juga tas. Nanti pasaknya beli sendiri ya, dan juga talinya kayaknya udah ada ini tali. Nah, talinya udah ada ini tadi. Yang kalian butuhkan berarti pasak. Saya udah beli pasaknya, tinggal kita aplikasikan aja ke tenda HYU produk Cina ya guys. Oke, langsung aja, nanti akan dibantu oleh rekan saya. Oke, ayo kak, langsung kak, let's go.
kita lihat lebih detailnya aja ya, visual luarnya. Oke, lihat. Yang lebih baik itu diawali dari kanan. Oke, kita berputar ke arah kanan. Kanan mana sih, Kak? Sini. Oke, sini yo. Dar. Nih visualnya. Malcon warna merah ya. Bukan warna hitam. Oke, Malcon. Malcon. Oke, Kak. Set. Visualnya. Nanti kalian bisa beli pasak sendiri, berarti 1 2 3 4 4 aja udah cukup. Kalau yang bawaan kan udah ada. Oh iya, yang belakang belum, berarti kalian sediakan lagi 4 untuk depan tambah belakang 2 berarti 6. Oke. Di sini enggak perlu dipasak juga enggak apa-apa ini, guys. Dipasak enggak apa-apa untuk kerapian selera kalian lah. Kalau mau dipasang berarti tambah 1, 2, 3 berarti 6 ya. Beli kalian beli lagi pasak 10 lah, cari aman. Oke, okay? Untuk spare-spare nanti kalau ada kehilangan enggak apa-apa. Oke, okay. Kawan, ternyata outer tenda ini ternyata untuk kapasitas 45, ternyata kebesaran. Saya aplikasikan ke tenda HYU nya terlalu besar, atau orang Jawa bilangnya kalau kebesaran itu kombor-kombor, jadinya kurang apa ya, kurang ciamik kalau dilihat itu. Tapi kalau untuk diaplikasikan ke 5-6 kayaknya lebih bagus. Mereka bariskan, nanti bisa dicoba lah kakak-kakaknya. Oke, oke, itu aja video dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mohon kritik sarannya ya di komentarnya, bawah komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan apabila kakak-kakak akan lihat tenda-tenda yang lain, bisa lihat di deskripsi ya, nanti ada cantumkan tenda-tenda, review tenda yang lain. Oke, sekian dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dan salam lestari.